Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat berzikir untuk menenangkan jiwa. Rasa cemas dan stres merupakan salah satu penyebab kesulitan tidur. Rasa cemas dan stres yang terjadi akan menyebabkan ketidakseimbangan antara waktu tidur dan waktu kerjakan. Salah satu cara memperbaiki gangguan tidur yang diakibatkan oleh stres adalah dengan cara berzikir. Dengan berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Sesuai dengan firman Allah pada surat Ar-Ra'd 2 ayat 28, yaitu "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Seorang hamba yang berzikir dan berdoa kepada Allah berarti mengakui keagungan dan kesempurnaan Allah dan mengakui ketidaksempurnaan manusia. Hal tersebut membuat hati menjadi tenang karena manusia menjadi memiliki sesuatu yang bisa dipercaya dan kepadanya kita akan berserah dan memiliki harapan yang menenangkan hati. Semoga kita semua selalu dianugerahi keimanan kepadanya dan diberikan ketenangan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.